Living in Malibu? No, no, no. This is Surabaya. Kita lagi ada di sebuah super penthouse yang luasnya adalah 365 meter persegi. Wow, crazy man. 365 meter persegi dan ini ada di atas kota Surabaya. One of the most expensive row di area Surabaya Timur. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, lihat sini nih ya. Kebayang nggak kalau kita tinggalnya di tempat yang seperti ini? Nah, inilah sebuah super penthouse 365 square meter. Kita ada di area living room-nya yang udah rasanya nggak kayak di apartemen, rasanya seperti di rumah. Betul ya, Tan? Bener banget. Nah, ini kelihatannya dari situ sampai ke sono, ini main areanya gede banget ya. Nah, di sini nih kalau kita lihat ya, living room-nya aja udah dikasih sofa yang bisa muat sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seater. Ya, jadi ini betul-betul gede. Kalau mau lihat gedenya sebuah living room bisa kelihatan dari sofa yang dipakai. Ya, memang di sini dikasih karpet di bawahnya, suasananya supaya lebih homey. Nah, kita akan lihat sekarang. Nah, ini adalah one of the nicest spot di sini adalah area dining room-nya. Nah, kalian sendiri dining room-nya gede, ya, dan dining room ini terdiri atas area kitchen pantry dan main area untuk makan malamnya ya. Nah, ini di sini kelihatan ya, ini bahannya apa nih, Tan? Ya, bisa diperhatikan ini pakai marmer yang sama dengan yang di kitchen island-nya, Go. Wow, ini marble, man. Ya, jadi ini pasti bikinnya adalah sesuatu yang custom. Bisa kelihatan dari serat-seratnya ini ya. Dan ini ketebalan marmernya ini kalau bisa dilihat, ini ketebalannya kurang lebih segini ya. Gede, jadi ini bukan merek abal-abal. Dan kemudian ini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, bisa untuk 6 orang. Tapi ini saya mau tambah kursi lagi, bisa dibuat 8 sampai 10 orang harusnya masih bisa. Masih bisa. Ya, dan di sini, nah, kalau kalian lihat, kitchen pantry-nya. Kitchen pantry-nya ini punya marble yang motifnya persis sama dengan yang ada di meja makan tadi. Benar-benar. Nah, kalau kita mau breakfast, kita makannya di sini. Karena lebih dekat dari tempat masak, makanya masaknya di sini. Ya, kita bisa makannya di sini. Ada kursi di sini yang makannya untuk makan cepat. Kalau makannya lebih enjoyable, lebih mewah, fine dining, makannya di sebelah sono. Nah, kenapa yang di sono lebih eksklusif? Karena kita akan lihat nih. View-nya ya. View-nya. Nah, ini Tan akan tunjukkan something amazing about this place. Come take a look. Wow, ya. Ini dapat seluruh pemandangan sampai ke semua laut yang di Suramadu, Surabaya ya. Dan pemandangan ini, guys, ini pemandangan lautnya, itu 270 derajat karena apartemen ini punya tiga sisi bangunan. Menghadapnya adalah ke utara, ke timur, dan ke barat. Jadi tiga sisi semua bisa kelihatan laut. Keren banget. Nah, ini bukan hanya soal lautnya. Nah, di belakang saya, persis itu kelihatan ya, ada satu tower super block. Itu adalah Galaxy Mall Komplek Surabaya. Ya. Galaxy Mall 1, 2, 3, dan super block-nya. Ya. Ya, jadi ini adalah kawasan paling mahal di Surabaya Timur. Harga tanahnya ini mahal banget. Ya, kalau nggak salah di sini harga tanahnya aja bisa 40-50 juta per meter persegi. Jadi bisa dibayangkan ini betapa mewahnya apartemen segede ini. Right? Ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi dan kalau mau dilihat ya, ternyata area kacanya tuh dari ujung sini, dari ujung area dining, terus ini sepanjang sisi utara ini semuanya tuh full dibuat kaca. So you can enjoy the sea view and the city view, itu betul-betul optimal dari area dining sampai ke area living. Itu keren banget. Nah, kita mau ngobrol lebih dikit lagi, lebih detail ke area dapurnya. Selain ada kitchen pantry, ada island di sini. Nah, di sini ini ada kitchen stove ya. Ada kompor, kompornya pakai kompor gas. Dan di sini kompor gasnya juga ada cooker hoodnya. Ini pakai Weber, punya barang ya, semuanya import. Kemudian juga sudah ada built-in oven. Built-in ovennya juga pakai Weber. Ini semuanya adalah merek-merek Germany ya. Bagus banget, mewah. Mewah. Dan di sini udah ada kitchen sink-nya juga. Kitchen sink sudah ada dua. Ya, jadi bisa untuk yang basah, yang sangat kotor, dan yang sudah dibersihkan ya. Nah, kitchen cabinet semua sudah jadi. Dan kalau saya lihat ini,
stylenya ini adalah style American. Ya, jadi nggak terlalu klasik, nggak kesan tua, tetapi juga kesan-kesan mewahnya itu masih kelihatan. Nah, kamarnya ada berapa tadi? Totalnya ada 4 kamar tidur. Ada berapa? 4 ya? 4 yuk tunjukin tidur. Yang mana kamarnya? Ayo, kita lihat yang pertama. Nah, di sebelah kanan ini ada kamar tidur anak yang pertama. Nah, ini udah lengkap juga dengan full perabot, sofanya, pianonya juga, dan juga ranjang. Dan cukup besar ya. Biasanya kamar tidur anak nggak sebesar ini, teman-teman. Dan ini kamarnya juga punya view yang keren sekali. Jadi kalau kita mau ngintip sebentar, di sini, kata ini bisa dibuka apa enggak. Ya. Nah, ini harusnya punya view yang juga cukup bagus. Ya, ya. Tuh. Bisa kelihatan ke arah laut dan juga ke arah Galaxy Mall. So, night and day, you will enjoy the best view in town. Keren banget. Nah, ini padahal ini baru kamar anak ya, bukan kamar tidur yang utama. Belum. Yang kamar utamanya sebelah mana? Ya. Nah, sebelum kita ke kamar yang utama, di sebelah kiri kita ada kamar mandi. Oh, ini kamar mandinya nih. Yes. Oke, okay, sudah lengkap dengan showernya juga, ya, kaca tempered juga. Ini untuk kamar mandi untuk anak. Ya. Dan kalau kalian mau lihat lebih detail di sini ya, kamar mandi ini sebenarnya istimewanya adalah top table. Top table-nya ini pakai marmer. Ya, dan ini marmernya adalah marmer yang cukup bagus, saya nggak tahu jenisnya. Ini bisa kelihatan top table-nya tebelnya segini ya. Tebelnya itu kurang lebih sekitar 5 cm. Ya, gila banget. Dan semuanya terkesan mewah karena semua dindingnya dari bawah sampai atas semua ditutupi dengan tiles. Oh, ini kamar tidur utama ya. Yes. Nah, kita selanjutnya masuk ke kamar tidur yang utama. Nah, ini karena pemiliknya punya anak kecil ya, disulap menjadi dua ranjang ya di sini. Jadi masih spacious banget, masih lega. Dan ini lantainya sudah pakai kayu parkir. Seperti itu. Nah, ini kamar anaknya emang konsepnya ini ranjangnya dibuat twin ya. Ya. Jadi ada dua ranjang single untuk dua anak. Tapi ini istimewanya apa? Karena dua sisi dari ruangan ini semuanya pakai kaca full. Jadi betul-betul view-nya itu bisa optimal. Nah, ini view yang tadi kita belum tunjukin ya. Ini love view ke arah timur. Dan kita lagi sore hari ya, saatnya matahari mau terbenam. Ini keren banget ya. Jadi kita bisa kelihatan tuh ada skyline-nya kota Surabaya. Nah, kalau kalian itu ya, semua gedung-gedung tinggi itu adalah kawasan komersial CBD-nya Surabaya Pusat. Bisa kelihatan dengan jelas dari tempat ini, nggak ada penghalang sama sekali. Very nice. Kalau malam, akan lebih cakep lagi. Nah, selanjutnya di sini ada ensuite bathroom ya. Nah, ensuite bathroom-nya ini kita lengkap mewah ya. Sama juga ini wastafel pakai marmer yang tebel ya. Dan juga ada bathtub-nya, guys. Nah, bathtub-nya ini langsung view juga ke city view. Jadi experience-nya keren banget di sini. Wah, ini bathtub-nya keren banget ya. Bayangin lu bisa mandi. Ini di lantai berapa kita sekarang? Lantai 18. Lantai 18 lu mandi sambil siram-siram sabunan, lo bisa dapat view ke arah skyline-nya kota Surabaya. Wow, tenang, nggak ada yang ngintip karena lantai 18 ya, jadi aman. Tapi kita bisa dapat pemandangan yang bagus. Nah, ini kamar mandi gede banget ya, ini kalau kamar mandi udah kayak satu kamar sendiri. Iya. Nah, wastafel juga sudah pakai marble, jadi semuanya itu memang sudah bagus banget. Kemudian juga kalau kita lihat di sini area shower-nya, ini juga cukup spacious ya. Saya dengan body yang cukup besar aja di sini, masih berasa sangat lebar. Ada rain shower-nya, ada hand shower-nya ya, semuanya ini pakai grohe-nya cukup bagus. Dan kemudian kita juga sudah toilet ya, dan setiap toilet di sini kayaknya udah ada eco washer, itu penting ya, terutama buat kita yang nggak mau repot kalau habis buang air. Eco washer itu sesuatu yang sangat krusial. Ini kita udah lihat dua kamar ya, baru dua kamar. So where is the other two? Oke, okay, di sisi selanjutnya. Oke, okay. Oke, nah, ini hallway-nya ya, koridornya. Ini juga udah full wallpaper ya. Ini super penthouse sultan. Jadi dari kamar ke kamar tuh jalannya jauh. Nggak seberangan ya. Ini kayak pindah ke unit yang berikutnya. Padahal ini satu penthouse yang sama. Ya, actually memang karena ini dua unit kok. Tapi sama pemiliknya dijebol jadi satu. Oh, ini dua. Berarti dua unit yang dikombin di satu ini berarti ya? Benar. Oke. Okay. Jadi kerasa lapang banget dan nggak ada unit seperti ini di tower apartemen ini. Yes, I know. 365 itu sudah ukuran satu rumah sebenarnya ya. Wow. Nah, selanjutnya kita ada
yang harusnya ini kamar tidur, tapi disulap sama pemilik jadi ruang kerja. Nah ini bisa dilihat, ini bisa muat banyak buku ya, dan juga sudah ada dilengkapi meja kerja juga. Dan ini pemisahnya kaca yang kedap suara. Coba ya. Tes, oke. Nah, dari luar nggak dengar suara. Dari luar dengar nggak ada kedengeran. Sama sekali nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Wow, jadi ini sebenarnya enak sekali. Tidak dibuat dinding ya, jadi kesannya seakan-akan working area itu tetap ada di same area dengan living, tapi dibuat privacy yang tertutup supaya pada saat kita kerja atau meeting, kita nggak terganggu dengan suara anak-anak atau keluarga yang dari luar. Ya itu enaknya di sini. Ya, sekarang kan banyak ya orang yang malas ke kantor, semua bisa dikerjain dari rumah, tapi masalahnya kadang-kadang mereka terganggu dengan suara keluarga, ya kan? Nah di sini semuanya masalah itu teratasi. Ini apa nih? Nah, selanjutnya ini kamar tidur anak yang kedua. Oke. Nah, ini memang originalnya seperti ini. Jadi, ruangan tadi, size-nya, kamarnya seperti ini juga. Nah, udah lengkap juga dengan lemari pakaian anak. Ya, ada 3 pintu. Dan juga view-nya ke arah utara. Lihat, view-nya itu bagus banget. Jadi, kalau kita mau kamera mendekat ke arah jendela, ya. How is that? Very nice. Ini view-nya bisa lihat langsung ke arah laut, ke arah Galaxy Mall Complex, semuanya nggak ada penghalang ya. Langsung di depan mata. Ya, jadi night and day, 24 jam bisa lihat view yang keren seperti ini. So this is the third room, right? The third room. Oke, sekarang mana lagi nih kamarnya? Nah, sebelum kita masuk ke kamar utama, kita akan ke kamar mandi juga. Ini sama seperti yang kamar tadi, kamar mandi ya, sorry. Yang pertama tadi, ya sudah lengkap, marble juga, dan juga ini sudah dilengkapi dengan kaca juga. Seperti itu. Berarti kita sudah melewati 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Benar. Oke, sekarang kita akan ke? Ke yang keempat. Yang keempat. Nah, sebelah kiri ini ada ruangan wardrobe yang terpisah ya. Jadi mau simpan baju, tas, sepatu, semua lengkap di sini bisa muat. Seperti itu. Wah, kalau dengan lemari yang sebanyak ini, istri pasti bahagia ya. Bahagia dibuatin lemari, bahagia dikasih budget buat ngisinya. Dan di sini memang enak sekali karena kamar tidur ini, size-nya menurut saya tidak berlebihan. Size-nya cukup lumayan oke, ya kan? Tapi di sini memang lagi-lagi yang menjadi the hottest spot adalah view-nya. Nah, ini kita udah sore ya. Jadi kelihatan banget pemandangan siluet dari garis cakrawala termasuk garis-garis laut ya, dan kemudian bisa kelihatan warna-warna pink, orange karena menjelang matahari akan terbenam, itu cakep banget dari tempat ini. Keren banget. Nah, ini juga punya dua sisi kok. Oh ini iya, sisi yes. Yang satunya. Jadi ini wow. Kita bangun pagi matahari terbit di sini. Keren banget. Bangun pagi bisa menikmati pemandangannya seperti ini. Dan itu ya mungkin ada tempatnya agak-agak jauhan, tapi itu laut semua itu. Itu ya, di sini tuh dikelilingi semua tuh laut. Kalau kalian ke sini akan lebih kelihatan ya. Dan sebenarnya emang ini adalah daerah yang sangat premium karena tetangga dari tower apartment ini itu semuanya rumah gede-gede, kelas-kelas yang 1000, 2000 meter ya rumah-rumahnya. So this is a very premium area yang paling mahal di area Surabaya Timur. Oke, selanjutnya kita ke kamar mandi utama yang size-nya gede ya. Dan sudah dilengkapi juga dengan bathtub, teman-teman. Jadi enak banget. Ini kalau saya ikut masuk di sini, sih buat berdua aja. Bisa. Ini masih sangat longgar. Ini udah gede banget dan view-nya juga bisa melihat view-nya ke arah city view dan juga view ke arah laut ya. Dan memang ini udah komplit. Jadi kelihatan ini pakai marble top table ya. Kemudian ini semuanya pakai sanitary yang bagus, semuanya yang berkelas. Dan juga area showernya juga modern. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya saya selalu nunjukin dengan masuk ke dalam. Jadi kerasa bahwa sekalipun dengan tubuh sebongsor ini, ya ini size-nya masih sangat enak. Kemudian ada rain shower juga ya, dan kemudian juga sudah ada hand shower ya, semuanya menggunakan merek Kruhe ya. You know Kruhe, right? Very expensive item dari J
Jerman ya. Jadi itu semuanya emang barang-barang yang mewah. Dan saya mulai penasaran, ya ngomong-ngomong ya, apartemen super penthouse sebesar ini, semewah ini, kira-kira harganya berapa sih? Nah, harganya ini kita tawarkan di angka 9,9 miliar. Wow. Hampir 10M dong? Hampir 10M. Nah, kita kasih angka cantik, dan ini 9,9 sudah termasuk apapun yang teman-teman lihat, full furnace dan elektronik. Dan kalian jangan cuma lihat apa yang di depan mata ya. Satu contoh aja yang tadi saya belum jelasin. Ini kitchennya ini juga yang mahal punya. Coba dilihat ya. Ini kitchen kalau dibuka drawernya alias lacinya. Ini semua udah pakai built-in compartment yang betul-betul dibuat custom untuk unit ini. Dan ini kalau ini ya, kitchennya ini tahu kalau mahal dari mana? Ya, ini kalau didorong nutupnya tuh pelan-pelan. Ya nggak mau dibanting. Jadi kita push itu dia akan ngerem sendiri. Nah itu adalah kelasnya kitchen-kitchen yang mahal punya. Nah termasuk kitchen yang ini, yang drawer yang besar, ini semua ya. Ini semua udah compartmentnya tuh udah betul-betul built-in dan sangat-sangat cakep. Ya belum lagi semua appliance-nya. Nah tapi selain nanti kita akan coba lihat ke unit yang, fasilitas. Ke fasilitasnya. Karena apartemen sebesar ini tentunya nggak cuma tinggal di dalam, apa yang ada di luar itu juga penting. Yes. Nah kita punya fasilitas di sini di lantai 30 dan lantai 6. Nah di lantai 6 itu kita ada private cinema, multifunction hall, dan gym yang gede, serta di lantai 30 kita punya infinity pool yang dengan view keren banget. Kita sekarang cek, oke? Nah ini sekarang kita ada di area lantai rooftop, dan di sini adalah tempat fasilitas-fasilitas leisure-nya yang bisa dinikmati dengan keluarga. Ini bisa lihat kan? Ini rooftop pool tertinggi di kota Surabaya. Ya, keren banget. Ini kolam renang ya, yang bentuknya L shape. Bisa lihat ke sini supaya lebih jelas. Nah. Ya, ini pemandangannya luar biasa banget ya kalau renang di sini. View-nya. Bisa kelihatan view-nya ini ya. Renang dengan pemandangan 360 derajat kota Surabaya sampai lihat ke arah laut dan all the city skyline yang very stunning. Keren, keren, keren. Wow. Nah ini juga ada area untuk private lounge ya. Private lounge, jadi di sini adalah tempat kalau kita punya teman, kita mau ngopi dengan teman, kita mungkin nggak pingin mereka masuk ke area unit apartment kita, ya kan? Maka kita akan bisa pakai tempat ini untuk kumpul dengan teman atau dengan keluarga. Ya, ini tempatnya juga cukup mewah di sini ya. Ini juga ada pantry-nya. Mau buat acara di sini juga bisa ya, gue ya. Buat private gathering, mungkin kalau mau lagi ulang tahun atau apa gitu di sini juga bisa. Di sini. Ngomong-ngomong, gymnya di sebelah mana ya? Ah, gymnya kita ada di lantai 6. Oh, lantai gymnya kita harus turun. Yes. Oke, oke. Kalau gitu kita turun sekarang ya. Kita mau kemana nih sekarang? Nah, kita sekarang lagi di lantai fasilitas di tempat gymnya. Nah, bisa dilihat ya, gymnya gede. Semua peralatan lengkap banget di sini. Wow, ini gymnya luas banget ya. Dan juga gymnya ini enaknya apa? Ini view-nya, dua sisi, itu menghadap ke city view. Nah, memang ini view-nya nggak terlalu luas ya, karena memang lantainya bukan lantai yang di atas-atas. Tapi bisa kelihatan tuh ya, cahaya-cahaya lampu. Jadi kalau pagi, itu memang akan lebih bagus karena lebih terang ya. Nah, kalau malam Anda akan lihat lampu-lampu yang seperti ini. Dan seperti kelihatan di sini, alat cardio ada, alat weightlifting semua juga ada. Cukup lengkap lah untuk kalian mau olahraga untuk membentuk tubuh. Dan juga ini ada untuk storage ya, nah, sudah dibedakan. Ini ada kamar mandinya dan juga storage-nya udah lengkap. Jadi locker ya itu ya, area locker ya? Iya, area lockernya. Nah, ini adalah fasilitas yang paling spesial di sini. Nah, kita akan lihat apa itu. Apa itu, Tan? Ini adalah private cinema. Wow, ini nggak semua apartemen punya yang sekeren ini ya. Yes. Dan ini udah cukup untuk 8 orang ya. Jadi sama keluarga, kerabat terdekat bisa banget punya movie time. Kalau kalian di sini kepingin kumpul-kumpul ya, nonton film atau yang sesuatu yang kayaknya lebih memorable, ini punya sound yang juga tertata dengan spesial ya kan. Dan juga kursinya semua adalah leather seat yang recline. Jadi nggak perlu bisa bayar Premier XX1. Kalian bisa buat Premier XX1 kalian sendiri di tempat ini. Keren banget. Keren banget. Nah, ini sekarang kita keluar
dari liftnya. Istilahnya liftnya adalah semi private lift. So kalau kita masuk ke unitnya, itu nggak langsung unit kita, tapi ada area foyer yang seperti ini, ya, yang baru kemudian kita akan disambut dengan pintu masuk ke unitnya. Jadi super private and so peaceful, karena dengan gedenya apartemen ini, berarti di lantai ini itu cuma ada ini aja yang bisa diakses dengan lift tadi. Itu nggak ada apartemen lainnya akan diwariwi pemiliknya di depan unit kita. Bukan begitu. Ya, nah sekarang kita mau lihat night view-nya guys, ya, keren banget ya. Jadi mau pagi, nah, siang, sore, malam, view-nya tuh keren banget. Ini adalah view malam harinya yang sangat scenic ya, spektakuler. Dan di situ bisa kelihatan ya kawasan Galaxy Mall Complex. Dan ini memang salah satu area Surabaya Timur yang paling crowded ya. Makanya memang jalannya memang lokasi yang paling expensive ya. Paling expensive, paling yeah, premium. Iya. Yeah. And anyway, I already feel at home. So much at home in this place, ya. Yeah. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian mau lihat unit ini, kalau kalian mau viewing langsung, harus hubungi ya Sebastian Tan Putra ya di nomor yang ada di bawah ini. Ya, yeah, just call him, make appointment, lihat langsung, look up every details, oke? Okay? Dan jangan lupa segera subscribe channel Xavier Marks Indonesia. Kalau kalian belum subscribe, kasih like. Dan kasih pendapat dong di komentar, pendapat kalian soal apartemen yang super sultannya bagaimana. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan salam, Xavier Marks.